polisi masih memiliki kasus pencurian sepeda motor yang diduga melibatkan dua wanita yang terekam kamera CCTV. Kedua pelaku berboncengan serta menggendong seorang anak balita. Pelaku membawa kabur sebuah sepeda motor jenis Matic dan sebuah rumah kos di desa Sumber Tanggul, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sebelum membawa kabur sepeda motor milik penghuni kos, kedua pelaku wanita ini mendatangi rumah kos milik Endang menanyakan harga sewa kamar kos. Memanfaatkan situasi kos yang sepi, salah satu pelaku yang menggendong anak balita kemudian nekat mencuri sepeda motor. Saat kendaraan dicuri, kunci kontak masih menempel sehingga pelaku leluasa membawa kabur sepeda motor. Orang dua itu ya tadi yang pakai perempuan. Sepeda motor itu sama anaknya yang digendong itu. Dia setelah orang tanya dua perempuan-perempuan itu. Setelah tanya kos-kosan? Setelah tanya kos-kosan, terus pulang. Saya ada di dalam, yang tahu tuh tetangga-tetangganya saya. Kasus pencurian sepeda motor yang melibatkan dua wanita ini masih dalam penyidikan Polsek Mojosari. Polisi telah mendatangi lokasi kejadian, meminta keterangan saksi dan mendalami rekaman kamera CCTV.